sedekah Jumat. Karena sedekah Jumat itu ganjarannya enggak kayak itu. Sedekah Jumat. Jadi sedekahnya Jumat pagi. Pagi sampai karena Syekh Abdul Qadir Jilani wali-wali Allah pada tinggi derajatnya itu bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, tapi demen sedekah. Ngebaginya menanti, paham gak ngebaginya nanti? Jangan 1000 langsung dibagi, kan gak berasa. Ente taruh aja. Enggak repot. Saya tahu sebenarnya beberapa majelis itu banyak, mungkin lebih dari 50 orang sekret motor, meski motor saya dari begitu itu bukan kalau duit kebanyakan enggak dari menaruh seberang kerak ngaji jalan kaki motor rumah ya kalau dijual kota hiran bocah ini buat ada yang 4 juta ya. Jadi motor yang harga 4 juta motor aku udah keceng kalau ada ya terserah yang punya 4 juta emang ada yang 4 juta kan minggu kita caranya begitu ngomongnya emang ada yang 4 juta jadi dia kalau gitu mio aja udah apa kayak mereknya dobitnya silakan. Jadi berasa padahal bukan dari itu juga emang udah ngumpulin kayak begitu dari soalnya nggak usah gede gede kalau langsung gede berat jadi dari soalnya ini hidup jadi berkah beneran udah janji Rasulullah dan nggak bisa. Kalau ekonomi kita murat marit, pastikan kita ora dengan sedekah, sedekahnya pakai kalau laku, mau umroh ya kok, udah laku mah. Nah, iya bener aja buat umroh, dirinya lagi, emang dirinya lagi umroh, begitu. Ini gak benar. Nah, kita bukan ngomongin sedekah yang zakat dulu yang wajib dulu di materi kita, cuma ke istilah. Jadi ada orang kalau ngeluarin zakat duitnya di situ aja, kagak dipisahin. Nanti kalau ada orang mustahil kasih catat, orang lagi kasih catat. Ini gak benar. Kalau begitu, pisahin, pisahkan. Biar jangan nyampur di duit kita. Jadi susah. Jangan. Begitu, jangan. Enak. Begitu senang. Jadi tinggal melawan bahaya. Saya katakan kalau mau dalam bocah-bocah pakai duit, emang juga udah disiapin dari rumah mau dibagi, emang udah disiapin ini mau buat nanti, jadi saya bawa aja. Kalau mau lihat malahnya takut ada bocah-bocah yang udah tanya aja apa kayak katain nanti apa kayak yang penting mau pengen bagi duit aja, ya cuma langsung dibagikan nggak lucu begitu, nanti semuanya pada makin kurang lagi. Pakai tanya jawab yang penting apa kerjaan saya emang begitu kerjaan selalu terlalu dengan pakai duit emang berduit yang kita pakai buat Rasulullah ini yang ada rumahnya dia tahu bapaknya nabi atau ibunya nabi emang begitu nido. Biar kita ini jangan susah wong nanti kita orang baik banget. Kalau kita nggak ikut Nabi mau ikut siapa? Ada orang sabar dari makan, belum makan
enggak mau nge-nge, enggak mau. Kata dia itu dari restoran pagi sore. Gua ingin sayang banget, maaf. Begitu, buat tangan aja. Kira-kira jadi penyakit kan? Tuh, jadi nge-nge itu menyehatkan. Nge-nge itu maknanya sedekah, menyehatkan. Biar kita sehat. Jangan nunggu sakit belum sedekah. Ya itu terpaksa. Ngomong sebelum sakit, jaga-jaga kan mencegah lebih baik dari mengobati, benar nggak? Jadi hidup itu normal. Biar kita tenang, nggak stres-stresan itu. Begitu. Bukan juga duitnya banyak. Karena saudara kamu bukan di duit, di hati. Ada orang duitnya banyak, sama masjid, dia duit proposal maulid. Dan itu emang maulid ada dalilnya, ada dalilnya. Begitu, emang ada yang begitu sudah salah. Ya Allah, begitu, nanya dalil, mari aja kustusan, enggak nanya dalil. 2 Oktober pakai hati, dan itu dalilnya kurang mana tidak ada, tapi pakai mana juga. Jadi biasa berbuat banyak begitu. Jadi bukan itu, karena dari hati, dan hati itu harus dilatih. Enggak bisa kali orang yang mau berbagi itu latihan, enggak bisa. Tidak bisa. Kalau saudara enggak ada latihan bahaya, entah sedekahnya wajib mulai badannya sakit, masuk rumah sakit, perlu sedekah sama dokter. Kalau kagak disedekahin, kagak diurus, benar enggak? Lain, jangan nunggu masuk rumah sakit. Sedekah sebisa kita, lo enggak mampu seribu gopeng. Gak mampu gue mencapai sebisa kita begitu begitu. Kan masjid kan ada kotak-kotak amal tuh, tukerin saban Jumat buat saudara kayak begitu, daripada saudara SPBU yang begitu kayak begitu enak. Jadi kayak itu hidup itu paling bahkan Nabi mah kalau enggak ada utang, apa tuh utang begini? Bukan utang tuh dari duit, bukan. Ada paket yang harus dibagi sama Nabi biar gampang. 10 paket yang datang 12, lakukan yang 2 untuk baginya, yang 2 kata Nabi, Pak utangnya. Nanti kalau besok lusa ada rezeki lagi, bapak saya duluin, ingatin saya, saya utang Pak. Begitu Nabi mau begitu, enggak kayak kita. Astagfirullah, gua aja orang dapat gitu, lu minta lagi, ini gua enggak dapat, padahal udah mengetik 5. Siapa yang kayak gitu? Aduh, ini enggak benar nih. Dikata-kata dapat lempetin begitu. Nabi itu mutang ya, mutang ya amal itu begitu tuh. Ulama besar berkata itu Mu'adib Syafiyadani rahimahullah, beliau itu kalau Jum'at dengan sedekah Jum'at, karena sedekah Jum'at itu gajarannya enggak kayak itu. Sedekah Jumat, jadi sedekahnya Jumat pagi, pagi satu hari Minggu, awal hari mau akhir juga kita orang dipanggil sama pembantu, panggil madin, kita datang hari Minggu sore, ada apa kita katanya, ya baik madin. Tempat ini
duit tolong bagi masyarakat tolong pelan hari Jumat repot tambahnya lupa masih saudara ini bilangin foto Jumat sampai begitu di kota padahal saudara doa di kota Jumat kemarin mestinya ngasih lupa minggu ngasih minyak di mana-mana fotonya begitu sakit jadi malaka jadi karakter jadi wiridan moga ninggalin wiridan sampai kayak pasti itu nyontona ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka li arshadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa 'alaika bi tamyizi zakati summa bi tafriqiha lazimkan olehmu dengan memisahkan zakat kemudian dengan membagi-bagikan zakat wajtani bima yaf'aluhu ba'du abna'id dunya hindarilah olehmu akan sesuatu yang dilakukan oleh sebagian anak-anak pencinta dunia wadhalika anna ahadahum la yumayyizu zakata an mali. Adapun yang demikian itu yaitu bahwa seorang mereka yaitu tidak memisahkan akan zakat dari hartanya dia walakin yasiru kullama sadaqa mustahiqan atau istan wa hasabah akan tetapi menjadi ia kapan-kapan menemui akan mustahik maka ia memberi pada mustahik akan bagian zakat dan ia menghitung hatta yastawfir qadar al-wajibah sehingga ia menyempurnakan akan kadar yang wajib wala taqul min sa'arika wa zara'ika alladhi yajibuni soban indal hasadi ba'da kuduwi solahihi hatta ta'lam al-qadar al-wajibah min hujafa dan jangan kamu memakan dari buah-buahanmu dan tanamanmu yang datang satu nisab ketika dipanen sesudah tohir kepatutannya sehingga kamu mengetahui akan kadar yang wajib daripadanya dalam keadaan kering. Wa inna rata antakul min syajaratin mu'ayyanatin fala yajibu alaika anta'arifa illa qadral wajib min hafaqat. Dan jika kamu menginginkan bahwa kamu makan dari pohonan yang tertentu maka tidak wajib atasmu oleh bahwa kamu mengetahui kecuali kadar yang wajib daripadanya faqat saja. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih meneruskan pembahasan tentang adab-adab zakat. Kita berdoa pada malam hari ini, moga kita semua diberi rezeki yang luas, sehingga kita termasuk.
termasuk orang yang mampu ngamalin rukun Islam yang ketiga ini adalah kita mampu berzakat. Amin ya Rabbal Alamin. Hal yang paling penting di dalam zakat, saudara, kata Imam Haddad, wa alaika bitamiziha summa bitafridiha. Dalam zakat itu, ingat kita kudu pisah dan kita kudu bagi. Jadi dalam berzakat itu, tolong hartanya dipisahin dulu. Harta zakat itu jangan nyampur di rekening kita atau di berangkas duit kita. Gak benar. Contoh-contoh, hari ini kita sudah setahun tuh duit dari 2024 bulan Oktober tanggal 2 umpah 100 juta waktu itu, karena ini adalah 100 juta juga, artinya ada nisab, ada haul. Nisab batas minimum wajib zakat, haul adalah 1 tahun dari harta tersebut. Udah setahun dan duitnya tidak berkurang dari 1 nisab. Satu nisab itu 80 gram emas. 80 gram emas. Kalau emas itu harganya 1 juta, berarti 80 juta. Itu dari 2024 itu sudah ada 80 juta. Bahkan sekarang ini ada 100. Kalau ini yang tenang kita, maka ada Islamnya, saudara. Duit itu ambil dulu. Kalau 100 juta kan 2,5%-nya 2,5 juta. Wis, daripada bingung ngatur 2,5% itu berapa, duit itu dibagi 40 gitu aja. 1/40-nya itulah 2,5%. Kalau 100 juta dibagi 40, maka hasilnya 2.500.000. Itu 2.500.000 itu kalau disebut prosentase 2,5%. Begitu. Jadi dari rekening itu cabut dulu 2,5%. Ada berapa? Ada 1 miliar, berarti ambil dato 25 juta. Begitu, 25 juta. Oh, ada 500 juta. Ambil dulu tuh hari itu juga, hari ulang tahun zakat kita kapan. Gak boleh diundur barang sehari. Ambil. Ada 500 juta, oh berarti 12.500.000. Ambil tuh duit. Mudah diambil tuh duit, diajak ngomong, biar gampang aja. Diniati bahasa Arab. Diniati itu diajak ngomong, hadza zakatu mali al-mafrudhah lillahi. Ini duit adalah zakat harta wajib saya. Atau saudara niatnya nawaitu an ukhrija zakat tijarati, kalau dagang, fardhon lillahi ta'ala, aku niat mengeluarkan zakat dagangan saya wajib karena Allah. Yang pendek aja, ini harta zakat saya wajib karena Allah. Ada
ya Allah terimalah zakat saya. Bisa tundurin ini kan berangkas ambil bisa diajak ngomong diniati duit itu aturan itu begitu bisa ya. Jangan ngapot aja tuh duit di rekening, jangan. Ntar ketemu teman kita yang miskin, kita kasih 200 ribu. Itu misalkan udah keluar 200 ribu, ntar lagi ada yang datang orang miskin, kasih 300 ribu, berarti 200, tambah 300. Salah. Keluarin aja, pisahin. Kalau udah dipisahin, ini jelas berarti ini harta yang udah dizakati, ini harta zakat. Biar tidak mengganggu uang ini orang dagang yang jadi rugi, ini orang yang punya duit, duitnya habis, ini orang yang ke warung, warungnya bangkrut, karena dia nggak pakai hitungan agama. Gitu, orang punya duit banyak tapi jual tanah, duitnya di situ aja. Pisahin ini lo zakat, gitu, pisahin tuh begitu. Udah pisah ini tinggal bagi. Kalau dalam bab sedekah jangan sisa. Kalau saudara pengen benar-benar Allah kasih rezekinya banyak, enggak ngalamin susah dalam hidup, enggak punya utang seumur-umur, jalanin ajaran majelis itu. Tapi jangan sisa, namanya sisi. Ada beda antara sisa sama sisi. Apa tuh sisa? Habis belanja ada duit dan 2.000 masukin di kaleng, ini buat sedekah, namanya sisa. Kalau sisa kurang banyak ganjarannya, yang bagus sisi, masih subuh potong duit kita, masih subuh belum belanja belum apa, di bawah jam 8 dari adzan subuh jam berapa kek, potong ikhlasnya kita berapa? 1.000, 1.000. Ikhlasnya 2.000, 2.000. Ikhlasnya 500, gope. Seikhlasnya kita potong dulu subuh. Namanya yang saya ajarin sama teman majelis itu gigi 2.000. Istilah saya itu mendidik kita biar kita nih kagak ngalamin kesusahan. Begitu dalam hidup, sisihin subuh sebelum jam 8 kita udah terprogram di otak kudu sedekah hari ini, namanya sedekah subuh. Kata Nabi begini, ma'min yaumin yusbihu al-ibadu illa wa fihi malakani yad'uanilah. Qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Al-hadis qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saban subuh itu ada dua malaikat yang ditugasi khusus, namanya paskas, pasukan khusus. Begitu kalau tentara kopassus, ini mah makassus malaikat, ini mah bukan komando malaikat, malaikat pasukan khusus. Begitu dua, yang satu doanya diamini jutaan malaikat, doanya manjur, wong malaikat mong gak ada dosa. Yang satu doanya begini, saban subuh sampai jam 8 dari adzan subuh tuh,
kata yang itu Allah ma'ati munfiqan khalaqan. Ya Allah, tolong ganti berlipat-lipat ganda yang sedekah hari ini diamini oleh jutaan, yang sedekah hari ini. Kalau sebulan sekali ya berarti doanya sebulan sekali. Ini mau hari ya. Ganti pelipat-lipat ganda yang sedekah hari ini. Kata malaikat di langit, amin. Yang akunya doa juga, Allah ma'ati mumsikan talafan. Ya Allah, hancurin sehancur-hancurnya orang yang kagak sedekah hari ini. Kena stroke, dagangnya rugi, apaan? Hancur, kata malaikat miliaran, amin. Maka kalau kita rugi, punya utang, mungkin gak sedekah dalam satu hari, begitu. Jadi sedekah semampu kita. Kalau dikaleng, ya Allah, saya sedekah subuh hari ini, saya punya hajat, saya mau ujian, saya lagi mau jual kontrak itu biar laku ya Allah. Saya ingin juga tuh ya Allah kebeli motor PCX warna putih. Saya mau umroh juga ya Allah, padahal 2000. Kata malaikat mengira di 2000 doanya panjang sampai 2 jam. Gak apa-apa, Allah membaik. Udah doa belum aja, namanya bukan sisa tapi sisi. Udah niat dari subuh mau sedekah. Kalau sisa kagak niat sedekah, begitu maka berkah hidupnya. Ini duit jangan langsung dikasih yatim atau dikasih tetangga. Kalau 1000 perak kagak berasa. Dibeliin permen nyelip di gigi, apalagi sukus permennya atau sukusnya tuh begitu kan ada di warung tuh ya waktu dulu. Taruh aja, ntar besok pagi taruh lagi. Udah dapat banyak, baru disedekai. Begitu dapat ada tetangga, aduh gua mau lahiran lagi, nggak ada duit, puyeng banget kan. Berapa emang biayanya bini lo lahiran? Begitu kurang 1 juta, begitu calengan. Kan kita harus biar 1 juta nih. Begitu jadi ada manfaatnya. Begitu kalau saban hari 1000 menggagal manfaat, begitu biar manfaat. Begitu sedekahnya enggak mesti harus dibagi hari itu, dipisahinnya hari itu. Begitu bukan dibaginya, di bisa zakat. Begitu sudah wajib zakat, pisahin dulu duit zakat. Ini zakat saya dagang, ini zakat dagang saya. Terima ya Allah. Udah dah, coba cepat ya Fatihah. Udah tuh ditaruh. Baginya, mohon maaf, 2 hari lagi enggak jadi masalah. Kan udah dipisahin. Karena sekarang ini repot, kitanya belum keburu, besok ada enggak dosa. Begitu. Kita bilang sama bini kita, ini duit zakat tuh jangan pakai, takut dagangan gua jadi rugi nih kalau lu pakai. Jangan, ini zakat, kalau zakat, kalau sedekah ini duit sedekah nih ya, lu jangan pakai. Begitu duit sedekah, begitu berkah. Jadi adab Islam pisahin, udah dipisah baru ngomongin dibagi. Kata Imam Haddad, awas jangan ngerjain kayak orang-orang zaman sekarang yang kagak ngerti agama, zakatnya selagu-lagunya, mengikut
nuruti hawa nafsu seenak udele dewe, bagaimana zakatnya masih ngangkot aja di rekening. Ntar ada orang minta sumbangan dicatat sebagai zakat. Yang model begitu namanya Bang Madi. Bang apa? Bang apa? Iya, zakat itu berarti zakat saya udah 1 juta ya. Enggak boleh begitu, pisahin dulu. Jangan di situ merusak. Sebab makhalatotis sodabatu malat illa ahlakathu. Tidaklah zakat itu ngangkot di duit kita, di laci, di rekening, ngancurin agar bikin rugi, badan jadi sakit, dikiburin orang, macam-macam. Jadi susah. Bisa. 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 Dan enak kalau bisa. Bisa kalau saudara termasuk orang yang pengen berlimpah banget. Saudara gak usah puyeng-puyeng. Ini mau buat nabi maulid, gampang. Ini bulan maulid, udah mau habis nih. Begitu. Anggap udah maulid di kampung kita. Hari apa? Ya, di Kamis. Hari minggu yang lalu. Mulai besok nyelengin lagi. Itu bukan kotak sodako, kotak maulid. Enggak gede, mau 1000 kek buat maulidnya nabi tahun depannya. Buat maulid nabi tahun depannya. Buat maulid nabi. Ah, tinggal apa? Enggak puyeng. Enggak puyeng. Tuh di Cina-Cina. Kenapa kaya-kaya? Karena dia pakai ajaran ini. Namanya CSR. Dipisahin duit. Duit ini duit sosial. Buat bantu-bantu orang. Ya, zakat seperti pagang nanti. Zakat dalam macam. Cina kan bukan orang ya. Cina orang bukan. Hah? Kata teman kita, ada orang. Pas nongol, bukan Cina. Orang kata kita ya kan. Aduh. Ini bilang Cina bukan orang. Boleh. Itu CSR sodakonya dia udah dipisahin. Itu begitu ngerti dia. Makanya dia subur-subur. Dari pik 1 gak mau lagi pik 2, mau pik 3. Begitu orang ajarannya ngamalin dia bukan kita. Gitu. Yang ngajarin nabi kita. Yang amalin dia. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa aja yang anda sedekahin, Allah ganti. Allah, kata Allah, aku ganti. Aku tak pandang agamamu apa, keturunanmu apa, bangsa apa. Gua enggak mau pandang. You sedekah, gua ganti. Allah. Begitu. Kita latihan dari yang kecil 1000 perak. Latihan. Kenapa? Kalau kita masih miskin muda latihan 1000, 1000, 1000 saban hari. Nih masih miskin latihan. Latihan itu belajar. Nanti kalau dia kaya udah pinter. Karena udah belajar. Tapi kalau waktu susahnya belajarnya pakai kalau, kamu nggak pakai kalau, apa tuh? Hah? Iya, kalau saya punya duit, kalau murung, yang kayak begini pas udah punya duit lupa karena baru belajar, gitu, begitu. Jadi belajar dulu baru pinter. Dari yang kecil supaya dapat ganjaran sodakotin jariyati, sedekah jariyah. Kan saya ngajarin tuh begitu yang lelang tanah tuh. Ngapa itu 50 ribu? 50 ribu ya latihan. Jangan orang kaya doang yang masuk surga.
kita juga butuh begitu. Gak usah kita nyontoh dia, berat gak semampu kita. Namanya melatih jiwa dharma. Orang itu bisa tinggi derajatnya biar kita paham, bukan banyak sholat sunnah, bukan banyak puasa. Udah gak usah ente puasa berat. Begitu ente ikut aja ajaran saumud dahar. Apa saumud dahar? Orang-orang mau saum, ente mau dahar aja dahar. Saumud dahar. Yang saumud dahar. Yang penting ente rajin sedekah, tinggi derajat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wali-wali Allah pada tinggi derajatnya itu bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, tapi demen sedekah. Ngebaginya menanti, paham gak kebaginya nanti? Jangan 1000 langsung dibagi, kan gak berasa. Ente taruh aja. Enggak repot. Enggak. Saya tahu Gus bin Imam beberapa majelis itu banyak, mungkin lebih dari 50 orang sekrit motor, meski motor saya. Dari begitu itu bukan kalau duit keboyang, enggak. Tadi bina rosa perak. Ngaji jalan kaki, motor rumah, ya kalau dijual buat lahiran bocah. Tindih, wah, ini 4 juta ya. Jadi motor yang harga 4 juta, motor aku udah keceng kalau ada. Tapi terserah yang 4 juta, emang adanya 4 juta. Kan bingung kita caranya begitu ngomongnya. Emang adanya 4 juta. Jadi deh kalau gitu mio aja untuk apa ya mereknya. Dobitnya silakan. Jadi berasa. Padahal bukan dari itu juga. Emang udah mumpulin. Kayak begitu dari sana, nggak usah gede gede. Kalau langsung gede berat, langsung gede berat. Jadi dari sana ini hidup jadi berkah beneran. Udah janji Rasulullah, udah nggak bisa. Kalau ekonomi kita morat marit, pastikan kita orang dengan sedekah, sedekahnya pakai kalau kalah laku, mau umroh ya kok, udah laku mah. Nah, iya bener aja buat umroh, bininya lagi emang bininya lagi umroh, begitu, di motor lagi. Ini gak kena. Nah, kita bukan ngomongin sedekah yang zakat dulu, yang wajib dulu di materi kita. Cuma ke istilah. Jadi ada orang yang ngomongin zakat, duitnya di situ aja. Kagak dipisahin. Nanti kalau ada orang mustahil, kasih catat. Orang lagi kasih catat. Ini kagak benar. Kalau begitu, pisahin di zakat. Biar jangan nyampur di duit kita. Jadi susah. Ya. Begitu, jangan. Enak. Begitu sedangkan. Jadi tinggal melalui bahagia. Saya katakan kalau mau lihat dari bocah-bocah pakai duit, emang juga udah disiapin dari rumah mau dibagi, emang udah disiapin ini mau buat nanti, jadi saya bawa aja. Kalau mau lihat malah yang takut ada bocah-bocah ya udah tanya aja apa kayak ngarep nabi kayak apa kayak yang penting mau pengen bagi duit aja, ya cuma langsung dibagikan. Gak lucu begitu, nanti semuanya pada makin kurang lagi. Pakai tanya jawab yang penting apa kerjaan saya, emang begitu kerjaan
salah betul terlalu berharap yang duit itu. Duitnya emang berduit yang tidak pahal kalau tersebut. Ini yang ada rumahnya, dia tahu bapaknya Nabi atau ibunya Nabi. Emang begitu. Begitu. Nido. Biar kita ini jangan susah wong nanti kita orang baik banget. Kalau kita gak ikut Nabi mau ikut siapa? Ada orang sabar dari makan, belum makan, enggak mau nge-nge, enggak mau. Kata dia itu dari restoran pagi sore, gua ingin sayang makan-makan. Begitu, gua tahan aja, kira-kira jadi penyakit kan? Tuh, jadi nge-nge itu menyehatkan. Nge-nge itu maknanya sedekah, menyehatkan. Biar kita sehat. Jangan nunggu sakit belum sedekah, ya itu terpaksa. Ngomong sebelum sakit, jaga-jaga kan mencegah lebih baik dari mengobati, benar nggak? Jadi hidup itu normal, biar kita tenang, nggak stres-stresan itu. Begitu, bukan juga duitnya banyak karena saudara. Bukan di duit, di hati. Ada orang duitnya banyak, sama masjid, dia duit proposal maulid. Dan itu emang maulid ada dalilnya. Ada dalilnya. Begitu. Emang ada yang begitu sedasar? Ya Allah. Begitu. Nanya dalil. Mari aja pus-pusan. Nggak nanya dalil. Dua orang pakai hati, dan itu dalilnya kurang mana tidak ada, tidak pakai nada juga. Jadi biasa berbuat baik begitu. Jadi bukan karena dari hati, dan hati itu harus dilatih. Tidak bisa kali orang yang mau berbagi itu latihan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saudara tidak ada latihan bahaya, entah sedekahnya wajib mulai badannya sakit, masuk rumah sakit, dan perlu sedekah ke dokter. Kalau kagak disedekahin, kagak diurus, benar kan? Lain, jangan nunggu masuk rumah sakit. Sedekah sebisa kita, kalau mampu saya bokeh. Gak mampu gue mencapai sebisa kita begitu begitu kan masjid kan ada kotak-kotak amal tuh tukerin saban Jumat buat saudara naik begitu daripada saudara sebagai SPBU yang begitu naik begitu enak jadi hidup itu paling bahkan Nabi mah kalau enggak ada utang apa tuh utang begini bukan utang tuh dari duit bukan ada paket yang harus dibagi sama Nabi biar gampang 10 paket yang datang 12 lah kan yang 2 kebagian yang 2 kata Nabi Pak utang ya. Nanti kalau besok lusa ada rezeki lagi, bapak saya duluin, ingatin saya utang pak. Begitu. Nabi mau begitu, enggak kayak kita. Astagfirullah, gua aja orang dapat. Gitu. Lu minta lagi, ini gua enggak dapat. Padahal gua udah ngumpetin 5. Siapa yang kayak gitu? Aduh, ini enggak benar nih. Dikata-kata dapat lumpetin begitu Nabi itu mutang ya mutang yang amalin begitu tuh ulama besar Betawi Muatib Syafiadani orang orang beliau tuh kalau Jumat dengan sedekah Jumat karena sedekah Jumat tuh gajarannya enggak kayak itu
sedekah Jumat. Jadi sedekahnya Jumat pagi, pagi satu atau satu hari, hari Minggu, awal hari mau akhir juga kita dipanggil sama pembantu, dipanggil madin, kita datang hari Minggu sore. Ada apa kita tanya? Ya baik, madin. Madin, ini duit tolong bagi ke masyarakat, kelupaan. Hari Jumat repot tampilnya lupa masih sodako. Ini bilangin foto Jumat. Jumat sampai begitu dikodok. Padahal sodako doa dikodok. Jumat kemarin mestinya ngasih lupa. Minggu ingat ngasih. Ini yang dimakan. Fotonya begitu lah. Sakit jadi malaka, jadi karakter, jadi wiridan. Moga ninggalin wiridan sampai kaya pasti itu nyontonah. Ini penting. Jadi pisahin. Kemudian karena zakat ini bukan dagang doang, Islam ini ada bertani, ada nanam kurma, anggur, nanam padi. Tapi ini enggak kepake sama saudara, kan begitu. Tapi kan ngaji kan diterangi. Kalau kita nanam padi-padi aja ada saya potong, karena di sini ada kurma. Kalau nanam padi, jangan kita pakai dulu. Nih padi belum dizakati, yaudah giling dulu dah. Tahu digiling, dijemur dulu, dibikin beras buat makan. Jangan, dihitung dulu buat zakat. Mana zakatnya? Pisahin. Baru yang ini, jemur giling. Ini benar nih, udah dizakati begitu. Supaya ketemu, dipisahin dulu. Paham gak? Bisa itu dulu, jangan masih nyampur, udah pakai aja dulu, nanti dihitung, jangan. Tahu dulu berapa kadar zakatnya kalau kering. Dito, begitu, dito, jangan memang. Supaya badannya sehat. Badannya sehat. Badannya. Badannya sehat. Kalau enggak enggak benar, supaya badan kita sehat. Jangan makan beras yang belum dizakati. Hitung dulu zakatnya. Oh, nah, anggapnya dua karung. Bayangnya dua karung dizakati. Ini boleh diimpor, giling jadi beras makan. Yang kita makan bukan harta zakat. Kata kita lah tahu kata orang miskin, tapi Allah tahu. Ini yang jadi penyakit. Allah tahu, pisahin aja, bisa. Awas, begitu. Supaya kita benar dalam rangka. Ini kan banyak yang kata dihitung tuh rasa. Biar kita benar, jangan terprovokasi sama teman kita, orang yang punya hutang, enggak usah sedekah. Ya Rabbana ya Karim, ini kalimat ini kelihatannya benar padahal salah. Salah. Bagaimana? Lah kita kredit rumah mana 15 tahun lah kagak sedekah 15 tahun masa pula lagi mau lunas kredit motor 5 tahun motor baru 2 tahun kredit mobil aduh kapan bukan begitu bukan begitu itu gak usah ngorban lagi punya utang ya akan ngorban
dari rumah di mana di Parong 15 tahun, sudah berapa tahun? Baru 2 bulan. 15 tahun kagak sebentar, kagak banyak umur. Kurang setahun lagi kredit mobil. Ya kagak sebentar, korban-korban. Bukan begitu. Jadi bulan ini jatuh tempo berapa yang harus kita bayar begitu? Isain peta kita bayar masih ada sepeda begitu, tapi kalau duitnya ditimbang itu itunya doang, sudah jatuh tempo hari ini, jangan sedekah, bayar dulu. Begitu maksudnya kalimat itu, salah nafsiri salah, begitu salah, seperti salahnya teman kita, begitu, nggak mau makmum sama imam. Karena dibilang pokoknya kudu tahu orang sholat itu kalau imamnya pici putih kagak sah, begitu. Dia dari yang pici hitam, maksudnya imamnya pici putih bukan orang. Itu kagak sah, kagak takbir, kenapa tuh pici putih jadi imam bukan orang? Itu keliru cara memahami agamanya. Imamnya pici putih sah nggak? Hah? Sah nggak? Agak kenapa? Peci. Ya peci mati bukan orang. Begitu. Jadi kalau agama kok diteliti, jangan sampai jadi salah. Imamnya peci putih bukan orang yang pakai peci. Bukan imamnya peci putih. Kita makmum sama imam peci putih. Sangat agak peci. Takbir kata salam kagak. Jadi agama terlebih dipikirin biar kita benar. Singkatnya adab zakat pisahin baru distribusikan. Di samping itu yakini yang baik itu bukan kita, orang miskin. Orang miskin itu kita perlu makasih sama dia. Si miskin, jangan kita orang miskin dibagi kagak makasih. Jangan, salah. Kita yang makasih sama ente, Pak. Lalu kan laki, bukan. Saya disuruh sama Allah, saya disuruh sama Rasulullah buat bagi. Lah kalau katanya lu, kemana gua baginya? Perintah Allah ini, yang baik lu sama gua. Begitu, lu bukan gua, lu yang baik. Gitu kalau katakan lu nih, orang miskin, ya gua gak bisa bagi. Begitu. Coba kalau seorang kaya, kemana saya diri dulu keluarin zakat? Untung ada lupa ada, saya bisa jalanin kewajiban sama Allah. Makasih. Gitu. Begitu ada. Yang baik itu bukan kita, dia. Kalau kagak ada dia susah. Yang baik begini, kayak orang-orang yang nyalon presiden, nyalon gubernur, wali kota tuh, kata dia marahnya, yang baik dulu, lu kan nyoblos nih. Kalau kalau ya, lu nggak bisa. Yang baik dulu. Pas sudah jadi yang baik gua, baiknya kebenaran. Gitu, yang baik dulu ini kan mandat dari lu. Ini kan harus dilakukan. Ini agama kita, biar jangan menyesal. Jadi jangan dikata kita yang baik, tapi orang miskin itulah yang baik. Andai kita punya sawah ratusan hektar, suruh digarap sendiri setiap orang, kerahin keluarganya masing-masing orang punya sawah 100 hektar. Nah, siapa yang mengurusin, mau nyari pekerja? Gua juga mencari kerja, begitu. Gua mencari yang nyangkul, maka kita makasih sama orang miskin. Jangan menghina sama orang miskin, kudu makasih. Begitu. Kata yang miskin, makasih bang ya, udah baik. Enggak. Salah, lu yang baik. Lu kagak ada lu, gua gak bisa. Ini perintah Allah, ini kemana? Dosa Allah. Untuk ada lu, itu ajaran agama ada.
jadilah sombong ya diri dan keluarganya. Begitu. Ini yang paling penting dalam hidup. Supaya hidup kita itu bahagia, hidup kita senang, hidup kita tuh lihat Bintaro Jaya. Kalau mas saya dongeng dari Bintaro Jaya 1 Jakarta, Bintaro Jaya 2 Tenggerang, terus memang dia sedekah dulu kasih orang lewat. Tuhan kalau apa mau lewat boleh, pakai tanah buat pakai, karena dengan sedekah rumahnya laku. Dari Bintaro Jaya 1 update 2 laku lagi, update 3 Tangerang Selatan kalau pada pengembang belum tentu maju kalau ada yang duit pemerintah Tangerang Selatan. Baik, sedekah kita ungkapkan pagi lagi jalan tadi gede tinggal sekumpir gitu, akhirnya jadi sangsa. Emang kita mau pengennya sempit begitu. Dah segini aja artinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi terus terus terbaik. Baik. Terima kasih. Jadi kalau anak kita udah balik atau dari 15 tahun ke atas atau perempuan udah men, kalau mau zakat karena dia gak punya, kita kasih berasnya, bimbingnya, ayo belumnya, bimbing sunnya sendiri, karena gak terbagi ya. Yang udah balik gak bisa, lu udah buat zakat, gak bisa. Kudu dia yang punya, kita yang kasih. Kasih berasnya Neng, ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu anu kerja zakat al-fitri an-nafsi Bagdadillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, batu jiwaku, batu ketanamu. Dari dalam mesin itu. Kalau yang dia belum balik masuk, bini kita orang sudah balik masuk, karena Tuhan juga tidak perlu ya. Tapi anak yang sudah balik harus niat sendiri. Kalau itu demikian, apa anak? Ya, terkait zakat profesi, katakanlah dapatnya bulanan, apakah nanti nisabnya kita tunggu 1 tahun baru dapat nisab, hitungan bagaimana begini? Baik, berbicara zakat profesi di dalam kitab-kitab yang di Islam tidak ada sebetulnya zakat profesi, tapi zakat bulan itu sedekah saja, bukan zakat. Begitu, kalau zakat harus ada ketentuan dan aturan. Dan profesi ini gak jelas. Ada teman kita profesinya dagang martabak. Tau gak dagang martabak? Tenggorokan. Saya ngirin curiga gitu. Kayaknya pantat sok. Nah, ini profesi PSK. Nah, profesi gua ini, gua sedang kagak. Tidak benar. Jadi ini yang bulan kita dapat duit gaji, ini maksud dakwahnya. Entah hitungnya setahun, bukan bulan, itu maksud dakwahnya. Jangan dihitung sodako bulan. Zakat profesi, profesi aja enggak benar. Profesi itu ada 5 kriterianya. Kalau tidak hilang dalam buku hukum hukum dagang Indonesia karya MN Purwosucipto sejawat begitu, itu namanya profesi itu punya kode etik, maka itu profesi pengacara, wartawan dalam agama Katolik, kode profesi. Kalau kita profesi itu nggak jelas, pokoknya pekerjaan maksudnya.
benar profesi itu bukan pekerjaan, ada aturan. Itu profesi, karena ujungnya bakal jadi profesor. Begitu. Kalau kita bekerja sebenarnya dikerjain profesi. Maka sedekah aja itu yang tahu nanti di begitu dalam ini enggak ada zakat profesi. Nanti berbenturan dengan zakat uang anda kita dokter dapat dari kerjanya simpel. Nanti setahun di itu namanya zakat harta. Nanti bakal berbenturan zakat profesi udah. Jakarta juga, Jakarta yang dirinya repot. Agama nggak kayak gitu-gitu. Nah, yang ada Jakarta aja. Tapi bukan saban bulan. Ada aturannya setahun sekali dengan ketentuan dua misal dan hal nggak boleh. Boleh. Ya, baik. Rumah kontrakan itu bulanan emang buat hidup kita, buat makan, buat sekolah, itu wajib zakat gimana? Kalau habis mau buat makan, buat biar sekolah, enggak zakat. Bahkan kalau sampai ngutang, walaupun punya kontrakan 20 juga dikasih zakat. Kalau enggak cukup, bini 4, anak 5, jadi kecuk. Jangan nonton teman kita, itu teman kita. Belum, enggak nikah lagi. Gua sih berani nikah lagi. Terus bini gua lebih berani. Begitu kan tadi ya. Waduh, ini malam. Begitu. Jadi kalau dia susah, biar kata tinggal di Pondok Indah, kasih zakat. Rumah enggak perlu rumahnya dijual. Perlu dia butuh primer. Aja begini. Wajib zakat berarti? Iya, kalau dia masih kekurangan. Tapi kalau kemudian dia udah cukup, bahkan lebih, nah ini adalah kenaikan zakat harta. Jadi Islam itu enggak kaku lah ini. Islam itu murah, mudah, enak, mengenakan Islam. Kita dagang zakat yang kita, bukan karena dagangnya, tapi haul apa misal. Dari dulu dagang, dari zaman Kibenen, tau Kibenen gak? Dagang mulai dulu, tapi gak kelihatan muncul. Dari zaman belum punya anak, masih punya ngantau. Tau ngantau gak? Aku sekarang udah punya cucu, masih ngantau itu gak jelas. Ini yang kaya-kaya begini. Ya susah, cucu gak cukup. Yaudah, gak zakat. Ente di zakat. Malah kelahan. Bagaimana? Agama itu enggak susah sekali. Begini, lebihnya harta ini. Begini, lebih. Begini, baru ada zakat. Kali begini. Begitu. Wallah ma'am. Ya, ma'am. Baik, tergantung apaku. Apakah hartanya dipisah, apakah menyatu? Di dalam aturan hukum Islam, antara suami dan istri hartanya terpisah. Harta istri-istri, harta suami-suami. Tapi umumnya yang ngaji ini, dia-dia juga yang ngaji ini. Itu udah nyengirnya ini kelihatan saya. Bukan saya wali, tapi saya tahu. Begitu, duitnya itu-itu juga dia. Orang bininya aja bantuin sama lakinya. Kalau hartanya terpisah dagangnya, otomatis istri berzakat. Begitu, dari dagangan dia. Tapi kalau hartanya menyatu, otomatis gabungan itu hanya akan dilihat saham. Berapa saham dia, sehingga zakatnya enggak bisa dibagi dua. Si istri sahamnya 20%, suami 80% dalam bisnis itu. Kan bisa terjadi begitu loh. Maka tentu zakat itu suami dikenai 80% yang dari total seluruhnya. Umpamanya berapa?
100 juta kan 2 juta setengah zakatnya. Nah, dari 2 juta setengah itu berapa yang punya istri? Oh, dia 20%. Oh, 20. Baik. 500.000 dia zakat. Karena modal dia dikit. Begitu. Suami yang 2 juta dari harta itu. Kalau modelnya begitu. Tapi kalau kamu lihat kita juga begitu, pokoknya duit laki ya duit bini ya sana. Emang ada yang gitu, duit laki duit bini. Itu sih zaman Belanda kayak begitu. Kayak zaman Belanda suruhnya tol sama kompeni, benar kan ya. Berarti dia open gitu. Begitu. Masih penjajah. Kalau duit istri itu begini. Kalau suami ngasih istri, namanya kewajiban. Kalau istri ngasih laki, namanya kebajikan. Paham ya? Oh, kalau iman kita pakai kita. Kasihan sama laki. Begitu. Kalau saudara istrinya ikut kerja, nih, kudu maklumi dia ikut kerja. Itu kagak wajib dia kerja. Kagak wajib dalam Islam. Kagak. Udah dia menduduk aja. Begitu duduk. Tapi dia pengen kerja. Bagus mulia. Mau nolongin laki. Harus terima kasih. Sayang sarjananya. Iya. Ini sebagai curhatan. Maksud curhatan. Begitu. Oh, gimana sampai batuk-batuk gitu? Kenapa itu api? Begitu. Jadi begitu, saudara. Kalau duitnya gabung, nanti gabung. Tapi kalau ada orang yang duitnya dipisah, duitnya. Jadi apa yang saudara kasih sama bini, saudara gak perlu tahu mau dibawa kali pesantren atau urusan dia, biar gampang. Begitu, itu hak dia. Begitu. Jangan ditanya ada istilah kata, begitu urusan dia. Begitu, urusan dia. Begitu. Tapi ada juga yang digabung jadi satu. Ya kayak begitu dah. Tapi digabung jadi satu tuh duit laki, duit bini, duit bini, duit bini. Nah, yang kayak begini namanya penjajah. Siap deh begini. Jadi begini. Budaya dia baik.